Saudara, sekelompok pemuda di Kabupaten Blitar mendirikan usaha kerajinan pot bunga berbahan baku sampah anorganik. Selain menghasilkan pendapatan yang jutaan rupiah hasilnya, usaha ini juga berperan besar dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Sampah selalu menjadi permasalahan besar di Indonesia. Kurangnya kepedulian warga dan rendahnya upaya pengolahan sampah menjadi pendorong terjadinya pencemaran lingkungan. Hal itulah yang membuat sekelompok pemuda di Kabupaten Blitar yang kemudian mendirikan usaha kerajinan pot bunga dari bahan baku sampah. 4 orang pemuda itu mengubah sampah anorganik yang sulit didaur ulang menjadi berbagai jenis pot bunga. Dalam proses pembuatannya, sampah anorganik akan dibakar dan abunya akan digunakan jadi bahan pengganti pasir. 1 ton sampah yang diterima TPS Jatinom nantinya akan diubah menjadi 100 hingga 150 buah pot bunga. Pot bunga dari abu sampah ini pun berperan besar dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Para pemuda ini membuktikan bahwa sampah tidak hanya jadi masalah, tetapi juga bisa diubah jadi barang bernilai dan mampu mempercantik lingkungan sekitar. Meski terbuat dari sampah, namun kualitas yang dihasilkan justru lebih awet. Harga jualnya pun juga murah, yakni mulai dari Rp15 hingga Rp50.000 saja, tergantung ukuran pot bunga. Dari pengolahan sampah tersebut, pendapatan jutaan rupiah pun mampu dikantongi para pemuda di TPS Jatinom. Kalau penjualannya mana aja Mas, sudah Mas, terus ini dimanfaatkan oleh siapa saja potnya? Untuk sementara kita bekerja sama pemerintah desa Jatinom. Inovasi pot dari daur ulang sampah ini kita bekerja sama, dibeli sama desa, nanti habis itu kita tawarkan ke penggemar bunga dan kalayak yang ada di luar. Tidak hanya mencegah pencemaran lingkungan, produksi pot dari sampah ini juga mampu memberikan penghasilan warga sekitar di masa pandemi. Winanto Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.